Okay, jadi memang katarak itu bisa dari kongenital, jadi bawaan lahir, bisa didapat, ya. Kalau didapat tuh bisa dari usia di bawah setahun didapat, ya, atau usia bawah 4, ya, maksudnya dari umur di bawah 40 tahun. Secara umum katarak itu kan karena proses degenerasi usia, ya, jadi aging, jadi biasa di atas 40 tahun, 45 tahun sudah mulai, ya. Masalahnya kalau dia punya penyakit tertentu mungkin bisa lebih awal, ya, diabetes. Ya, kalau penyakit-penyakit sistemis yang lain itu bisa aja di bawah 40 tahun aja. Karena katarak bisa kongenital, jadi bawaan lahir. Ya, dia bawaan lahir, kenapa dia bisa katarak? Bisa saja. Mungkin dia punya penyakit-penyakit sistemis. Waktu ibunya mengandung, bisa ada penyakitnya. Misalnya, katakanlah ada penyakit namanya, kita contoh, ya, tos itu ada satunya rubella. Nah, rubella itu salah satunya kan infeksinya virus, ya. Pada waktu ibunya itu pas aja ya, merah, matanya demam gitu kan, kayak flu biasa kan, tapi kan viralnya virus rubella, dan itu tentu bisa menyebar ke janinnya. Sebenarnya kalau dia pakai mikroskop, kita pakai alat kita pasti dari udah kelihatan. Oh, tapi gitu kan dong. Gradasinya yang kalau kita lihat gini kan kelihatan malah gini kan, kita mata kita punya dimensinya agak berbeda, ya. Jadi yang katarak yang bisa dilihat dengan kasat mata itu kalau udah cukup tebal pasti. Atau misalnya kok dikasih sesuatu kan, bayi biasanya kalau udah dikasih itu bisa ngikutin kan. Nah, asal jangan pakai suara, ya. Kalau mengetes pandangannya dia bisa apa enggak, jangan pakai suara. Kalau dia kalau pendengarannya bagus ya ngikutin tuh di mana, walaupun dia nggak ngelihat. Jadi kalau kita mau lihat bayi itu dia punya tajam penglihatan yang baik apa enggak, taruh aja sesuatu di atasnya, dia ngikutin enggak. Tapi jangan ada suara. Kalau dia enggak, kok setiap ditaruhin apa kok enggak respon, kok kayak pandangannya kosong, ya, itu bisa dilihat. Salah satunya ya kalau kita atas sama bayi itu. Sama itu tadi dilihat apa matanya ada kelainan enggak sih? Biasanya kan di tengah tetirannya itu kan agak putih, ya.